Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, yang terhormat pemerintah setempat, yang terhormat seluruh badan masjid, pembina, penasihat, pengurus, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan pemuda, para remaja, anak-anak sama-sama kita sayangi. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi, malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu, alaihi, atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam keselamatan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak ibu, Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Itu bersolawat tidak dipandang waktu. Apakah subuh, apakah zuhur, apakah asar, atau malam saja, tidak. Sallu alaihi, itu fi'il amar, bersolawatlah kamu. Orang yang dapat syafaat besok di padang mahsyar, bapak dan ibu, orang yang mau bersolawat kepada Rasul. Bila saya ini, bapak dan ibu, kita maulid Nabi ini, saya ajak bapak ibu bersolawat. Layamu apa nak? Oke. Kalau begitu, bapak ibu, dengan tidak mengurangi hormat kami kepada ayah dan bunda kami, mari kita bersolawat dan berdiri. Silakan semuanya berdiri. Cuba volumenya, kacian segaris jadilah. Sebelum awak mulai, ambo mohon kepada seluruh ibu-ibu itu tidak boleh lewat dari tiang yang ada. Nanti malu kita berhadapan dengan Allah dan Rasulullah. Coba ke depan aja semuanya, bu, ngumpul aja semuanya. Sangat senang nanti Allah dan malaikat menengok kita kumpul seperti itu. Tapi kalau kita berserakan, ibu hatinya nanti. Lebih depan lagi yang ini, rapat aja ke sini ibu, nak apa, amat-amat rapat aja. Biarlah wak wirid tak banyak tapi bermutu. Bermutu, biar sebentar tapi bermakna. Oke, terima kasih banyak. Sebelum baca solawat, mak dan bapak saya yang pernah ikut suluk, berkhulwat atau torikat,
Guru-guru kita mengajarkan para mursyid, tolong hadirkan arwah Rasulullah di hadapan kita. Dalam solat, bagi bapak ibu yang kaji tarekat, itu bisa menghadirkan Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Bagi bapak dan ibu yang bisa, kaji sudah sampai kepada tingkat ma'la a'lanya, mohon hadirkan. Bagi yang tidak, bapak ibu, kita semuanya bersolawat. Yang bisa ngikuti saya, ikutkan saya. Yang tidak, cukup dengarkan saja. InsyaAllah Allah tahu itu, bahwa bapak ibu ingin juga bersolawat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama bersolawat buat baginda Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Bapak dan Ibu yang terhormat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu adalah suri tauladan. Semua kegiatan yang dilakukan Rasul, baik mahdho ghairu mahdho, itu uswah tauladan. Kalau kita baca siang hari ketauladanan Rasul ini, Bapak Ibu, terlalu panjang nanti. Kita ambil sedikit, mudah-mudahan secuil ini bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan. Kata awak tadi, biasa ketek tapi bermutu.
Artinya biar saya kata pi paham. Satu, Nabi Muhammad tauladannya adalah atau contoh yang baik baginda Rasul, beliau adalah gemar beramal ibadat. Ambo ulang balik. Nabi Muhammad mak dan bapak tauladan beliau gemar beramal ibadah. Inyo Nabi, inyo Rasul, inyo Khalifah dijamin masuk surga, tapi inyo gemar beramal ibadat. Mano ibadat inyo Ustaz yang tidak bayar-bayar? Gemar beliau tahajud, gemar beliau baca Al-Quran, beliau gemar puasa sunat, beliau gemar silaturahim, beliau gemar solat duha, beliau gemar solat taubat, beliau gemar zikir, beliau gemar bersedekah dan sebagainya. Kini wak buka diri awak. Awak pengikut Nabi Muhammad? Iya. Contoh Nabi Muhammad itu? Iya. Mano baru yang awak contoh? Coba, mano baru? Mano? Aku yang ambo ajak bapak dan ibu siang iko. Tak perlu banyak-banyak, yang penting paham. Paham. Kalau awak lah tua macam iko ko, tak merekam lepa, tak merekam. Nyo apa namanya ko, kasetnya tu lah error. Tu salah kami tu Ustaz. Indak salah. Fitrah awak tu macam itu. Contohlah ko ayah ambo ko dulu ha. Wadduha hafal, watinin hafal, sabihis hafal, al-qari'atu hafal, qul ya ayyuhal kafir hafal. Kini lah banyak yang hilang. Lah banyak yang hilang. Kadang dia baca watinin melompek ke wal asri. Itu dia salah. Salah. Kenapa salah Ustaz? Kaset waktu lah error. Lepa paham? Error tu lah hantu dia apa adanya. Apa anak muda error tu apa tu? Lah kau naik kasetnya tu. Nah. Kalau memang kita umat Nabi Muhammad, satu-satunya Rasulullah itu membuat contoh gemar beribadat. Awak mano yang ibadat awak gemar? Ibu bapa boleh pilih. Kalau Nabi Muhammad ahlul abid, ahli ibadat. Beliau ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau ahli zikir, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli i'tikaf, beliau ahli puasa, beliau ahli taubat, beliau ahli segala-galanya. Awak ko ahli apa? Jawab. Kau dalam maulid Nabi, wa ambil tauladan Nabi Muhammad itu, tidak seperti inyo. Satu jadilah, dua tambah hebat, tiga tambah hebat, satu jadilah. Ambo mulai maulid Nabi ko akan menjadi ahli ibadat tahajud. Pokok tiap malam ambo tahajud. Berarti telah mencontohi kehidupan Rasul yang Rasul nanti. Bararatil kiram, orang yang mencontohi kebaikan Rasul besok di padang mahsyar, bararatil kiram bersamaan barisannya masuk ke dalam surga. Siapa bararatil kiram itu Ustaz? Para aulia, walinya Allah, nabinya Allah, malaikatnya Allah, syuhadanya Allah, orang yang soleh-solehnya Allah. Masuk awak dalam barisan itu besok beriring-iring di padang mahsyar, di padang ayub berhisab, siratal mustaqim, masuk surga. Rasul membuka kuncinya, miftahul jannah. Rasulullah membuka pintu surga, awaklah totogak di belakang. Siapa mereka Ustaz? Yang mengikuti kecintaan amal ibadatnya Rasul. Ustaz, dan tahajud tu payah Ustaz. Fatahajud bihi minal lail. Lakukanlah tahajud malam hari. Orang yang solat tahajud, maqaman mahmudah. Baterai habis.
Mungkin suara ambo lebih kuat dari nyo, hilang seorang je nyo. Mana yang bagus tak tanpa mat, abang pakai mat? Bagus pakai mat. Enggak. Okey. La samo lo jawab baterai tu, Pak. Ini dalam timbu. Jadi ama ayam qaman mahmuda. Orang yang solat tahajud akan diangkat Allah Ta'ala pada tempat yang terpuji. Dihina oleh manusia, dimuliakan Allah Ta'ala, dijatuhkan oleh manusia, diangkat oleh Allah. Siapa? Janji Allah pasti orang yang tahajud. Awak marah. Kalau memang cinta awak pada Rasulullah, cinta awak amalnya Rasulullah, ingin beriring dengan Rasulullah. Baik. Ustaz. Ambo kalau tahajud itu Ustaz. Kantuk Ustaz, lotia Ustaz, ponek Ustaz, takut pergi ke sumur Ustaz, rasa doyong mawai-awai-awai. Kan banyak alasan. Okey, tak jadi soal. Rasulullah cinta zikir tiap malam. Zikir. Mau kalimatnya astaghfirullah lazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilai astaghfirullah lazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilai panjang potong astaghfirullah lazim astaghfirullah lazim astaghfirullah lazim ya ayyuhalladzina amanu zkurullah qiyaman waqudah. Hai orang beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah kalian qiyaman waqudah. Biar sambil berdiri, sambil duduk, renungkan diri awak ama ayah. Dalam ilmu tasawuf ada mengatakan zikir, yang kedua tazkir. Zikir apa Ustaz? Menyebut nama Allah. Tazkir apa Ustaz? Mengingat dosa awak yang pernah awak lakukan. Jadi ketika zikir, sebut nama Allah, dosa konang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tak konang dosa, mambil telur ayam uang, mambil lauk uang, main jak gajok di tanah uang. Tobo zikir. Kalau ibu-ibu tidak ambil tanah uang, tidak ada. Ambil telur ayam uang, tidak ada. Tapi waktu zikir, astagfirullahaladzim, atau kadang bergunjing, memfitnah, mengadu domba, mengecek orang. Bawa zikir. Rasulullah, mak dan ayah yang sudah maksum. Maksum terpelihara dari dosa. Beliau berzikir siang dan malam. Awak mana pak, mana zikir awak? Kalau memang awak tauladan pula awak ingin mencontohi Rasulullah, Rasul ikutan awak, Rasul imam para nabi, Sayyidul awalin wa Sayyidul akhirin, Sayyidul anbiya wa Sayyidul mursalin, imam para nabi, imam para rasul, wali segala-galanya dari imam, itu Rasulullah berzikir. Awak mana zikir awak? Bu, lain paham bu? Aku lah molor ga? Zikir. Mohon maaf bapak dan ibu, awak ayah-ayah, lewat awak di warung, ada jam 8 kita lewat, nanti balik jam 11, tolok je orang tu duduk di situ leh, duduk je situ. Tak nonton TV, inta mengecek-ngecek, cakap-cakap, intanya main domino di situ, 2 jam, 3 jam, sanggup duduk. Kenapa kita tidak sanggup berzikir 1 jam dan setengah jam tiap malam? Wahai insan yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Kapan kita mulai? Dulu sama ayah kalau ada wabah seperti iko, ada wabah seperti iko. Bos awak dulu apa namanya do di kampung itu do pak? Bala. Kalau ada bala dulu di kampung, orang di kampung zikir. Tahlil sekeliling kampung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk kampung, keluar kampung. Yang pakai obor, pakai obor. Pakai macam-macam. Ya tu nak? Itu namanya zikir tolak bala. Kini ilang.
Coba bayangkan, coba zikir kita, mahambu beliau yang namanya corona, gua mahambu. Di rumah, kenapa di rumah itu tidak aman? Zikir tidak ada. Kenapa rumah itu panas, bacokak, 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 bacokak. Ado bacokak, jo, tidak ado bacokak, jo. Corai, 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 banyak orang corai kini, pak. Tapi mau tengok kini, tidak laki-laki nak minta corai, dan padusi nak minta corai banyak kini. Entahnya ingin nak menambah laki nak lain, tak apa pun jangan. Bu. Bu. Cuba disiko ungkapkan yang siapa minta corai itu. Senang laporkan. Artinya bapak dan ibu, zikir itu untuk apa Ustaz? Untuk apa zikir itu? Rasul kenapa dia berzikir? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berangkat kita haji. Kalau orang yang mengerti dibukanya kitab itu, zikir ada 10 kali, ada 40 kali, ada 50 kali dibaca itu, 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 itu. Kenapa? Karena zikir tatma'innal qulub. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, orang yang tenang itu mak dan ayah sampai sakaratul maut, Allah Allah, Allah, Allah. Diajar tidak diajar, lidahnya, hatinya itu sudah membaca Allah, sudah terbayang raudatul miryadul jannah, sudah terbayang surga disediakan Allah. Bagi awak tidak pernah berzikir bapak dan ibu, datang orang lain, eh mak 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 ngucap mak ngucap ngucap ngucap, datanglah anak seorang ngucap mak ngucap mak ngucap mak, yang mengecek tidak tantunan diucap, yang mana nafon yang sakit apa ucap tu, apa ucap tu ni. Iya tu nak. Cuba sebut. Ma ayah, adong akan nambo ikutkan nambo ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tu Allahu akbar, Allahu akbar. Dia jauh pun jangan tu pak. Ngeleng. Cuma kenapa? Man tarakal adatu adawa. Karena biasa tidak mengucapkan itu, begitu diajar tak bisa lidah membacakannya. Sedangkan yang dibaca siang dan malam tak bisa. Mana contoh Ustaz? Al-Qamah. Al-Qamah seorang kiai, seorang syekh, seorang buya. Waktu sakaratul maut, nazak-nazak diajar oleh murid-muridnya, syekh istighfar, syekh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, diajar oleh murid-muridnya ribuan banyaknya, lidah Al-Qamah tak bisa membaca istighfar, tak zikir, tak bisa. Kenapa Ustaz? Kiranya dulu ada dia berdosa sama ibunya, ibunya ketok pintu, assalamualaikum, Al-Qamah solat sunat. Tentu dia tidak bisa menjawab salam ibunya. Ibunya pulang sakit hati dan anak dan amu menjawabnya, tarungan di amaknya bersenyum ada di dalam. Itu cuma terhalang sang anak membaca zikir ke hadapan Allah. Apa lagi tidak biasa pak? Lain jelas dunia. Bu, lain faham bu. Nama sandau-sandau lakan boleh faham. Jadi salah lah mak sandau tu, salah indah. Ia siang-siang macam ni, kau sandau-sandau nak kata ni lah mak lah. Tu Rasulullah. Tauladan beliau beribadat zikir. Boleh. Rasulullah ahlul qura, ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran pak. Rasulullah bisa hafal, padahal beliau adalah ummi, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Kenapa bisa dia hafal Al-Quran Ustaz? Ama ayah donga elok elok. Ini malaikat Jibril, ini Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang, Iqra, hey Muhammad, baca.
ma ana biqari, dan tidak pandai baca. Tapi Rasulullah bisa hafal Quran. Dari mana Ustaz? Simak. Simak. Kalau awak mengaji dia suruh, hoi hoi hoi. Simak, simak, simak. Simak kajian, simak. Pada simak itu bahasa Arab, bahasanya samia. Isma, dengarkan. Dongau bahasa awak. Siko dongau itu apa? Dongau itu Pak Ketua. Dongau itu. Dongau itu seketes. Dongau. Jadi mana yang hebat orang melihat dengan orang mendengar? Setelah diadakan Bapak Ibu riset, aku bahasa ilmiah bagi kecil orang riset, penelitian, maka lebih hebat orang mendengar daripada melihat menghafal Al-Quran. Mana contoh Ustaz? Awak yang mata tak tengok ku nampak saudara. Nampak dia awak tapi tidak hafal-hafal. Ada orang tidak nampak motor. Tapi karena dia mendengar hafal Al-Quran. Iya atau tidak? Itu najah, najah, mohon maaf Bapak Ibu, najah anak koci sudah di, apa nama kau, sudah diputuskan bahwa otak itu kasar di masa awak, Pak. Lumpuh, tidak ada lagi. Tapi beliau hafal Al-Quran, anak koci hafal Al-Quran. Artinya pun hafal, ayatnya berapa, halaman berapa. Itu arti simak. Makanya amak ayah kenapa pandai mengaji? Nyok omu menyimak dulu. Anak-anak kau kenapa tidak pandai-pandai? Dia pernah hebat pada awak lagi, Pak. Tidak pandai-pandai. Nyok tidak omu menyimak dulu, Pak. Yo. Manyo. Iya. Tapi kalau main ni kau, awak belajar ke anak-anak kau, Pak. Awak belajar ke anak. Tu makanya diminta dia pengurus masjid tadi, mailah sama-sama wak hadiri majlis ilmu, majlis taklim, yo bertambah. Mendongai cana kau dapat dia orang 10, dapat 5 jadilah. Tu beko hilang lah lihat 5, ulang lah balik. Mudah-mudahan jangan hilang. Tu Nabi Muhammad ahlul qura, ahli Al-Qur'an. Nawwiru buyutakum biqira'atil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Qur'an. Rumah mana Ustaz? Rumah yang kita tempati hendaklah ada suara Al-Qur'an di dalam. Yang kedua, baitul insan, rumah berjalan hati awak hendaklah ada masuk Al-Qur'an ke dalam. Tu namanya bahasa orang kini freeze and freeze. Angin ada di sojuk di Al-Quran. Angin-angin di sojuk di Al-Quran. Kini orang tak doa semua Al-Quran. Maka angin-angin, angin-angin, angin-angin. Seketik-seketik bongi, seketik-seketik bongi. Lai jelas ibu-ibu tu tak? Bu, lai faham. Bacalah Al-Quran. Saya mulai maulid Nabi Rasulullah cinta beramal Al-Quran. Saya akan mulai baca Al-Quran. Dan bolilah Al-Quran besok kolej. Besok pasau ya Pak ya. Pergi ke pasar cari Al-Quran yang diidam-idamkan. Macam apa tulisan nak nio? Kau tak setuju? Cari masab sama tulisan yang lain. Tak setuju? Cari yang agak godang tu. Yo senang menjujung boi. Kan ada sekarang imam-imam tu diletaknya Al-Quran godang di muka tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayat berapa tadi sub pertama apa rakaat pertama dan kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Summum bukmum umam. Bacalah cari lampanya panjang itu. Suka cukup. Saya akan baca Al-Quran satu juz tiap malam. Mantap. Kalau di pesantren awak, Pak, one day one juz. One day one juz. Paham apa-apa one day one juz dulunya? Apa bahasa siko one day one juz dulu, Mak? Oh, juz mantimun. Betul, ama-ama. Saya itu sajus. Gimana caranya Ustaz? Borong. Jadi ansuran. Oke. Okay. Ansuran gimana Ustaz? 20 ayat.
waktu zuhur sampai istilahnya ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum sampai situ. Bes asar tambah 30. Wa basyiril ladzi atau ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abarina sampai 30. Maghrib 30, isya 30, subuh 30. Satu juz. Berarti satu bulan telah khatam Al-Quran satu kali. Masya Allah. Nuraini fi yaumil qiyamah fi nuraini. Di hari kiamat besok ada dua yang bercahaya. Satu cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran besok di padang mahsyar bercahaya. Tak perlu lagi ngaku-ngaku, eh Muhammad, ya Rasulullah, ambo mengikut engkau ya Rasul, ambo sujud ya Rasul, ambo semayang ya Rasul. Pi kolam aja pak, kolam aja. Tak lah. Tanda umat Nabi Muhammad gimana? Bercahaya. Satu, cahaya Ramadan. Yang kedua, cahaya Al-Quran. Ada lagi yang cahaya ketiga. Cahaya apa Ustaz? Cahaya wudu. Min wurm min asaril wudu. Bercahaya dari bekas-bekas wudu. Coba. Kok anak-anak kok sok bercahaya kok? Kok anak-anak kok tengok wajah, aduh jadi imam, aduh jadi camat, aduh jadi anggota dewan, calon bupati. Ya, yang tamat-tamat SD kau mendaftarlah calon bupati ya. Ya bupati kecil-kecilan dulu kan itu kan. Bupati kecil-kecilan. Jadi ama ayah Rasulullah itu tauladannya beribadat. Makanya Rasulullah bukan hanya cakap tapi berbuat. Kalau bahasa kami bukan cakap, action. Action. Ayah-ayah lah tentu action-nya ya. Itu bahasa kampung kami Pak. Yang ke mana lagi Rasulullah? Al-Yabba lagi Ustaz. Rasulullah adalah ahli yang disebut puasa. Coba, Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Kenapa? Hari Senin adalah memulai catatan baru. Hari Kamis adalah setoran amal ibadat. Maka orang tua awak dulu, buya-buya awak dulu, hari Kamis, patang Kamis, malam Jumat, itu selalu berbuat amal ibadat. Ada baca yasinan, ada berdoa, ada istilahnya kumpul ramai-ramai. Kenapa? Karena malam itu malam setoran amal ibadat di hadapan Allah. Iko nak potong kaminya mabuk, potong kaminya berjudi, potong kaminya main domino, potong kami minum gota, gota semula kilo disebutnya 10 kilo. Ala dapat lah 1 kilo beko, ala dapat lo dinya 10 kilo. Indak siko dapat di kampung kami, dapat kampung kami. Kalau di siko merasa lebih parah dari itu lah Pak. Yang iyo 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 yang indak. Wa may ya'mal misqala dzarratin kharra yara wa may ya'mal misqala dzarratin. Ya mak ambo, hai kakak ambo. Nabi Muhammad sangat cinta kepada perempuan amak. Sangat cinta. Waktu Nabi Muhammad belum ada, amak-amak kau nak punya nilai dah mak. Punya segabui di Abu Lahab, segabui oleh Abu Jahil, segabui oleh Abu Sofyan dan lain-lain. Tak bernilai dah. Begitu Rasulullah menengok perempuan dilakukan seperti itu, nangis Rasulullah, berjuang mati-matian. Karena perempuan adalah martabat yang terhormat. Amak jangan dihilangkan jasa Rasulullah mak. Tolong wariskan kepada anak-anak awak. Dulu amak-amak di kampung ikut sampai kini santunnya bukan main. Pakai jilbab, pakai baju kebaya, pakai apa namanya kain pinggang. Dulu kain pinggang namanya, kini apa namanya pak? Apa yang pakai ke bawah tu kain macam kain sarung lah. Apa namanya siko? Kalau kami kain pinggang namo. Apa namanya kak Ros sebut Ros? Rok. Rok lain lah. Tak serah lah. Ya itu santun. Muslimah gayanya. Akhirnya anak-anak awak di kampung coba tengok lah pakai celana jin. Pakai serawak pendek. Baju siku nak cukui. Buat bangga-bangga-bang. Mohon maaf, ambo ke atuk-atuk di sana segala macam. Jam 9 pagi nak muda-muda. Nampak mana lelaki bau-bau. Bangga-bangga-bang. Buat dia kondai itu. Dulu pantang oleh amat ayah awak tu pak. Pantang. Kenapa? Ada adab di situ. Iya tu tak?
Coba amak, tolong pelihara. Rasulullah cinta kepada amak, cinta kepada kakak, cinta pada perempuan. Mati-matian Rasulullah memperjuangkan perempuan itu. Gimana kami Ustaz untuk berbuat baik buat Rasulullah itu Ustaz? Satu, jaga kehormatan. Yang kedua, jaga aurat. Yang ketiga, banyak emak bersolawat untuk berjasa kepada Rasul. Itu solawat kami untuk baginda Rasul Ustaz. Tidak, tandu awak menghormati inyo, menyanjung inyo. Salawat awak sampaikan itu, esok dikembalikan oleh Rasul dalam bentuk syafaat. Le paham bu? Cuba ambo dongan ibu-ibu. Le ambo ibu-ibu berselawat ke Rasulullah. Cuba selawat Badar. Awak-awak anak je dah lupa awak dongan sama amak. You baca so ke Rasulullah. Rasulullah anggap hadir kini kau. Cuba selawat Badar. Dua, tiga. Ulang balik, ulang balik, ulang balik. Mak pun cara kalau dongan ada Rasulullah macam tu dah. Ulang. Dua, tiga. Ulang balik. Ikuinan boleh. Ikuinan boleh. Tak serentak. Dua, tiga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amak buat macam itu satu jam tiap hari sambil ma ayun anak, sambil ma ayun cucu. Cuma sampai solawat ibu itu sampai ke Madinah Al-Munawwarah disampaikan. Kalau ayah-ayah gimana Ustaz? Ada Yaumul Jumu'ah yang hebat bagi laki-laki, berbanyak zikir satu hari Jumat, berbanyak solawat pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari itu Saidul Ayyam, adalah hari rayanya umat Islam, disebut penghulu hari. Mohon maaf kalau boleh untuk saya, bapak dan ibu, saya kalau hari Jumat separuh untuk zikir, separuh untuk solawat menjelang waktu masuk. Coba, nak ada yang diharapkan pak? Oh, mak dan ayah, besok di padang mahsyar siapa yang akan menolong kita pak Ustaz? Tidak ada. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Terimalah apa yang kita perbuat. Tidak bisa orang lain berbuat baik kepada kita. Illa Rasul, melainkan Nabi Muhammad. Itu disebut dengan syafaat. Banyak-banyaklah apa yang dibuat Rasul, kita lakukan. Apalagi Ustaz, yang kedua, babaknya yang kedua. Tadi Rasulullah cinta beramal ibadah. Itu tidak semuanya kita uraikan, sikit-sikit aja. Mana yang tasarah mak dia mampu? Ahli tahajud, ndak ahli duha, ndak ahli zikir, ndak ahli Al-Quran, ndak ahli puasa, tasrah. Ambillah oleh bapak ibu nanti sesuai dengan kemampuan. Kalau saya paksa ahli puasa, awaklah tua, lah sakit-sakitan, sakit perut, apa nak sakit mak, ndak tolok azikir ambil. Oh, amun bisa duha, ambil duha. Amun tak bisa Ustaz, pagi itu tak mengalir Ustaz. Mantan anak Ustaz, pergi ke kantor Ustaz, pergi ngajar Ustaz. Jangan diambil, ambil puasa. Oh, itu. Yang kedua, babak kedua. Rasulullah tauladan. Tauladan dari segi mana Rasulullah itu Ustaz? Rasulullah uswatun hasanah adalah ahli silaturrahim. Ahli silaturrahim. Mana contohnya Ustaz? Dikala Rasulullah berumur 30 tahun, Hajar Aswad bergeser pada tempatnya yang mendamaikan umat di Mekah dikala itu. Suku yang berantam, Rasulullah yang mendamaikan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
tasyahu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hujurat ayat yang ke-13. Allah ciptakan kita laki, perempuan, bersuku, berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Bugis, ada Aceh, dan sebagainya. Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Awak kampung ada domo, ada Melayu, ada Piliang, ada Kampai, ada apa le namanya? Apa tu? Montonga, apa le tu? Malolowe, apa le tu? Dan lain-lain. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Rasul mendamaikan suku, Rasul mendamaikan bangsa, Rasulullah menyatukan umat. Kini wak buka diri awak. Sejauh mana baru awak menyatukan bangsa awak yang dalam keadaan bakal camuk kini? Heboh antara bangsa dengan negara. Tamano bangsa, tamano negara, heboh. Heboh pula cari istilah. Berantam antara pemerintah dengan rakyat jelata, pengusaha dengan rakyat biasa, antara RT dengan RT, antara pengurus dengan pengurus masoji, antara ustaz dengan ustaz, antara macam-macam. Beda paham main berantam. Siapa yang akan mendamaikan? Jangankan kita mendamaikan antar suku dengan suku, jangankan awak mendamaikan antar tetangga dengan tetangga. Awak aja bertiga orang dia kakak ndak elok-elok doh. Coba. Coba, mana tauladan awak? Coba. Orang tauladan tua silaturahim, orang silaturahim murah rezeki ama ayah. Murah rezeki ba. Cobalah nanti. Kalau amak dan ayah mohon maaf. Saya ini punya anak. Anak saya mau sunat Rasul. Ini adik saya. Berarti pak cik oleh anak saya. Kalau ba elok-elok ambo jua dia iko, kato adik ambo, bang. Besok anak sunat Rasul itu upah ke doktor biar ambo bayar ya. Dapat zoki anak ambo dia pak cik. Akur lo dengan apa itu leh. Ambo biarlah seluruh air minum air aqua ambo tanggung. Dapat lozoki dari atuknya sayang ke cucu. Biarlah yang besok ang sunat Rasul kain sarung biar dan tanggung tau besok untuk yang macam-macam jalan-jalan itu. Dapat. Tapi kalau ndak akur sama atuknya, saya bermusuh sama adik saya, bermusuh dari adik yang bungsu lagi. Anak ambo sendiri jangan kan boleh sama ayah. Anak ambo ko ha, ndak dapat zoki dari apaknya do pak. Ndak dapat zoki dari atuknya do. Kata orang lain atuk-atuk aku ha, mak ngah ayah ambo ko. Yong. Bang, siko ngah. Itu kan kariman tu kan baso daun yo. San sadara kan Cik Ahmad Jaya iyo tu apo ang dak poi rumahnyo anaknya kan sunat Rasul. Kalau kan cana itu juga ya tumbuh ada potui, tumbuh ada potui ndak kan pai dana. Itu istilah orang kampung kami do pak. Kenapa nyo sakit siko? Artinya kalau awak ndak bersilaturahim, jangan kan rezeki awak pak, rezeki anak pun ndak dapat dari ayah apa-apanya do. Lai paham. Iko masoji awak ko ha, walaupun berutang kini 80 juta. Iko berapa biaya itu WC tadi bak kata pengurus itu satu harap Allah Taala. Pasti masyarakat dan pengurus awak akur dengan orang lain. Itu 80 juta yang apa tu? Kok tadong ngadek dun sana jauh-jauh pak. Selesai dinya tu. Selesai. Tapi ya pengurus ni nak ingin yo awak siko yo dulu. Kenapa awak siko? Yo jangan jauh yo masuk sarugo, awak nak masuk sarugo yo. Kan itu. Jadi bapak dan ibu, nak dai yang susah kalau silaturahim mama ayah. Saki ambo, apa ambo konyo punya mobil. Inyo ndak segan-segan no biar lari malam, biar jam 2, biar jam 3. Mobil ambo pakai yo awak antar ke rumah sakit, yo antar. Pi kalau ndak bela elok, jangan cubo pulo le pak. Pak pinjam mobilnya pak, kau adik dan sakit. Tak elok dah ni. Itu apanya tabung minyaknya bocor ni. Aduh-aduh. Ya alasannya. Ulang lo balik. Pak pinjam motornya pak, anak kau sakit. Pinjam motornya bawa masa sakit. Ambil lo alasan. Mohon maaf kuncinya di bawah. Pertama dia diambo lo. Dia hantau-hantaunya lain. Macam-macam aja. Nak kan indah-indah juga. Lai jelas dong. Boleh paham.
Ibu pesta, anak sunat rasul, anak nikah kawin, gelas tak ada. Tak bisa dah bu, tak bisa. Tetangga awak kau banyak golinya, banyak piringnya, banyak sendoknya. Tak tolak minjam dah, tak tolak minjam. Kata ibu-ibu lain, bu, pinjaman je sama tetangga, kami potong sama inya minjam. Tak usah. Datang ibu lain, bu, ni piring awak dah cukup dah bu, pinjam sama sebola je, kami potong pesta je inya, kami tak usah. Pinjam datang lain, bu, pinjam ya, bu, ya, pisau awak dah cukup dah, yang sebola tu banyak pisau dah, buat pinjam ya, tak usah. Kenapa orang rumah tu ngomong tak usah, ni tak elok-elok. Lain faham itu? Tak tegur siapa. Tapi kalau akur dengan tetangga, bapak dan ibu yang terhormat, tak perlu mulut ini minjam, tak perlu kaki melangkah ke tetangga. Tetangga tu ngomong, bu, yuk ke rumah, bawa ke kajam. Ada apa ke rumah je lah, ada kecek yang kena sampaikan. Tiba di rumah, bu, aku pilihan kau bawa, ya, kau gelas kau, ke mana bawa? Rumah ibu tadi yang bertengok, tak cukup dah. Tak usah, bu, tak usah. Bu, kau pocah nak, dah tak ganti dah. Bawa aja lah. Tak usah, bawa aja. Ni. Awak menolaknya dia lagi. Awak menolak dia lagi. Tanda akur awak. Kalau akur, rezeki murah. Maka Rasul sampaikan, la yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim. Rasul tidak pandang siapa. Rasul tidak pandang dari mana. Rasul tidak pandang suku. Coba tengok di Mekah, di Madinah. Suku apa? Dia tidak perlu. Dari mana? Dia tidak perlu. Salman Al-Farisi, orang Paris. Jauh. Dia terima idenya untuk peperangan Honda atau peperangan Parit di Madinah. Begitu Rasul. Jadi awak kalau ingin bapak ibu tauladan, ingin disenangi kayak Rasul, gimana caranya Ustaz? Berbanyak pergaulan silaturahim dalam hidup. Baik mak dan bapak ibu jemaah terhormat, cukup dua itu yang kami uraikan. Mudah-mudahan bermakna manfaat adanya panjang lagi hikmah dan tauladan Rasul. Biarlah buya-buya awak yang lain, guru ustaz dan para kiai awak yang nanti menambah ilmu untuk awak. Baik bapak dan ibu jemaah yang terhormat, mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca bapak ibu, pertama, mari kita hadiah fatihah buat mak dan ayah kita. Yang kedua, kita fatihahkan juga dan doakan kita untuk yang pengurus kita yang sakit tadi, Pak Ketua, ya. Yang terbaring di rumah sakit. Atau mungkin ada juga dunsanak kita terbaring di rumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر مرضنا اللهم اغفر مرضنا يا رحمن اللهم اغفر مرضنا يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من كل داء ونعوذ بك من كل مريض ونعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ارفع يا الله كل مريض برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
khasirin. Allahumma inna nas'aluka salama salamatan fid din wa fil jasadin wa ziyadatan fil almi wa barakatan rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa mawsalatan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi shaqarati al maut min an nar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih, mohon maaf silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.